Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tentu berharap bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bahagia secara pribadi, bahagia menjalani kehidupan berkeluarga, dan bahagia pula menjalani kehidupan sosial dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kepada kita yang mengantarkan pada kebahagiaan sejati dalam menjalani kehidupan yang ternyata bukan hanya di dunia semata, tapi di setiap tempat, ruang yang kita pijak, waktu yang kita lalui di dunia, di alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Di antara bentangan kebahagiaan yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an yang menjadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga pedoman kita berkehidupan, ada yang terkait dengan amalan atau perbuatan-perbuatan yang melahirkan kebahagiaan. Ada yang terkait dengan waktu-waktu yang potensial menghadirkan kebahagiaan. Dan ada pula tempat-tempat yang mendukung terwujudnya kebahagiaan. Bahkan menariknya, Al-Qur'an menyadarkan kita tentang kebahagiaan yang sejati berpindah dari kebahagiaan relatif. Relatif tentu akan kembali kepada sosok-sosok dengan pengalaman-pengalaman tertentu yang membahagiakan. Bagi pemain sepak bola, mungkin kebahagiaan itu hadir saat ia bermain bola. Bagi seorang insinyur, mungkin kebahagiaan itu lahir ketika ia mulai mendesain bangunan tertentu sampai berwujud. Bagi seorang ilmuwan, kebahagiaan itu mungkin boleh jadi hadir ketika ia berhasil menemukan karya tertentu yang fenomenal. Kebahagiaan pada akhirnya akan menjadi relatif jika ditarik ke dalam teori-teori manusia, karena akan mengacu pada pengalaman dan latar belakang yang merasakannya. Maka Al-Qur'an mengajak kita beralih kepada kebahagiaan yang sejati yang disiapkan oleh Allah pencipta kita semua. Apa saja amal yang kiranya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menariknya membuka Al-Qur'an pada detil rincian yang dimulai dari surah Al-Baqarah. Setelah menyampaikan intisari Al-Qur'an di Al-Fatihah, lalu merinci itu dengan detil pada surah-surah berikutnya. Di pembuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, Allah membentangkan kepada kita berbagai macam amalan yang sejatinya mengantarkan pada kebahagiaan yang hakiki. Di ayat 5 kita bisa baca, Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ada orang-orang yang mereka itu senantiasa dinaungi oleh Rabbnya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap berkehidupan Allah berikan bimbingan. Setiap beraktivitas Allah berikan petunjuk. Jika Anda dibimbing oleh mentor dan pimpinan saja, boleh jadi langkah kerja tugas Anda begitu mudah. Ada hamba yang dibimbing oleh Allah secara langsung, maka apa yang menjadikan sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizki datang dengan mudah, pengetahuan datang dengan cepat, pun demikian aspek-aspek lain yang diharapkan, dan semua itu wa ulaika humul muflihun secara otomatis akan mengantarkan mereka pada peraih kebahagiaan yang sejati. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia hakiki, kata Al-Qur'an. Siapa mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rincian amalan perbuatan mereka yang mengantarkan pada kebahagiaan hakiki itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Pertama, bahagia itu kata Allah harus dimulai dengan keyakinan yang paripurna dulu. Jadi kalau ingin bahagia, kita mesti yakin Jangan pernah ragu untuk menyiapkan langkah-langkah positif yang melahirkan kebahagiaan itu. Dan puncak keyakinan itu adalah ketangguhan kita untuk menautkan segala harapan, ketinggian cita-cita itu kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun belum tampak dalam pandangan kita, gaib sifatnya, tapi karena kuat keyakinan kita, digantungkan keyakinan kita kepada seluruh ketetapannya, maka sikap positif itu adalah pengantar kebahagiaan yang sejati. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin tanpa ragu sedikit pun dengan menekankan seluruh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut dengan iman. Iman yang sejati itu akan memberikan jaminan pengantar pada kebahagiaan. Orang yang beriman disebut dengan mukmin, jamaknya disebut dengan mukminun. Bahkan Allah menegaskan jaminan yang pertama ini di pembuka surah ke-23 dengan namanya surah orang-orang beriman, surah al-mu'minun, di ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Para pemilik iman itu dijamin, kata Allah, akan menggenggam kebahagiaan. Lalu setelah dia yakin itu, bangun konektivitas. Jangan cukupkan pada keyakinan saja. Dekati Allahnya. Anda dekat dengan pimpinan. Logis, kita memiliki akses pada segala yang kiranya dikuasai oleh pemimpin itu. Di perusahaan, Anda punya akses yang cepat ke berbagai divisi di perusahaan. Di militer, atau juga di aspek-aspek lain, birokrasi, diplomasi, dekat dengan pimpinan, mudah mengakses divisi-divisi yang lainnya. Sekarang, saya, Anda, kita dekat dengan Allah. Apa yang tidak Allah punya? Apa yang tidak Allah kuasai? Semuanya, segala hal tanpa batas. Nah, membangun konektivitas, mendekatkan diri kepada Allah, mengonlinekan, menyambungkan diri kita sehingga membangun kedekatan yang spesial dengan Allah. Caranya disebut dengan sholat. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, yang seakar pula dari turunan kata wasala, yasilu silatan. Kemudian ada sholatan, yang secara bahasa bisa diartikan dengan doa. Tapi akar utamanya berarti sesuatu yang tersambung erat. Doa disebut dengan doa karena saat berdoa keadaan kita tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat disebut dengan salat karena ibadah ini melatih diri kita tersambung erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua isi dalam salat, baik perilaku, perkataan kita, baik itu berupa pergerakan kita, apa yang kita bacakan, semuanya membangun hubungan kedekatan dengan Allah. Diharapkan pasca sholat, dengan itu kita menjadi terkoneksi dengan Allah. Orang-orang yang punya koneksi kuat dengan Allah, Al-Qur'an menjamin hidupnya cenderung bahagia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga ternyata di antara perbuatan yang membahagiakan itu bisa berbagi. Masya Allah, berbagi itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Berbagi pikiran, berbagi harta benda. Dalam konteks infak, harta benda mungkin ada pakaian, mungkin ada makanan, mungkin ada uang. Anda jalan menjelang subuh, atau mungkin di siang hari, atau di sore hari, bertemu dengan berbagai kalangan yang mungkin Anda perhatikan, dia membutuhkan perhatian. Ketika Anda berikan dengan niat yang tulus, walaupun mungkin terlihat tidak seberapa, 10.000 rupiah atau berupa pakaian, tapi perhatikanlah bagaimana kata-kata mutiara itu mengalir di lisan mereka yang sangat bersih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, semoga Bapak disehatkan, Ibu diberikan rezeki yang melimpah, keluarganya diberkahi, terima kasih ya Pak, Bu. Pemberian yang mungkin Anda duga tidak seberapa itu ternyata melahirkan untaian kata-kata mutiara yang membahagiakan. Saking bahagianya, terkadang kita ingin melakukannya lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Berinteraksi dengan Al-Qur'an itu membahagiakan. Silahkan siapkan diri kita atau anak atau cucu, latih untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ayah pulang penat dari pekerjaan, padat di jalan, macet yang bertautan satu dengan yang lainnya. Datang sampai rumah melihat anak 3 tahun sedang murajaah surah An-Naba, sedang membaca surah Ad-Duha, hilang kepenatan, hilang resah, hilang lelah, hilang suasana padat di jalan itu. Yang ada kebahagiaan, pelukan, terkadang untayan air mata yang menandakan keharuan itu. Apalagi ketika mendengar bahwa anak sudah selesai hafalan Al-Qur'an. Al-Qur'an cenderung mendatangkan kebahagiaan sejati. Pun demikian, belajar dari kisah-kisah di masa lalu. Ternyata mempelajari sejarah dengan pasti kisah-kisah masa lalu itu memberikan inspirasi yang terkadang juga mensupport kita untuk lebih bahagia dan meringankan beban yang mungkin sedang dirasakan. Ketika sakit, belajarlah tentang Nabi Ayub. Ternyata bukan Anda saja yang divonis sakit yang berat itu. Nabi Ayub bahkan pernah diuji dengan penyakit yang tidak pernah dirasakan umat sebelumnya dan tidak pula dialami umat setelahnya. Apa yang dilakukan? Zikirnya, ketenangannya, kesabarannya, dan menikmati penyakit yang diujikan itu. Ternyata seni menyikapi penyakit itu pun akan melahirkan kebahagiaan kalau benar mengetahui. Ada kisah tentang bagaimana hasil pekerjaan diambil oleh orang lain. Ada kisah tentang saudara-saudari yang mungkin tidak menyenangi perilaku kita. Ada kisah tentang bagaimana tantangan di sekitaran yang menghambat pekerjaan, menghadang jabatan, mengambil jerih payah yang telah dikreasikan. Semua pernah terjadi di masa lalu, menjadi inspirasi kepada kita untuk bersikap. Dan mungkin dengan mempelajari itu, meringankan beban dan cenderung melahirkan kebahagiaan. Dan puncaknya, wabil akhiratihum yuqinun. Sering-seringlah kita ingat akhirat. Karena dunia sifatnya fana. Betapa banyak kita disaksikan saat ini, diperlihatkan saudara-saudari, kerabat, tetangga, dekat, jauh yang meninggal di hadapan, yang terlihat dalam tayangan, terdengar di radio, terlihat nampak di televisi, diberitakan di media sosial setiap hari, setiap saat kita mendengar ada yang berpulang. Lantas, kapan waktunya kita kembali? Dalam keadaan apa kita berpulang? Maka Allah memberikan harapan kepada kita supaya kita pulang dalam keadaan bahagia. Cara pulangnya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di akhiratnya saat kembali ringan, hisaban yasira, dan tempat bernaungnya pun nyaman, mulia, enak dalam keabadian. Darussalam, tempat yang mendamaikan, menenangkan, membahagiakan, dan itulah yang disebut dengan surga. Orang-orang ini oleh Allah disebut dengan orang-orang bertakwa. Al-Muttaqin, yang mengambil pendoman kebahagiaannya dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Karena itu, jangan pernah ragukan isi Al-Quran. Pelajari, dalami. Tsalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak seperti yang Anda gambarkan. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sementara orang yang tidak memahami Al-Quran itu. Al-Qur'an ini jauh dari apa yang digambarkan oleh sementara manusia. Jangan pernah ragukan isinya, pelajari, pahami, amalkan. Maka ia akan jadi pedoman bagi insan bertakwa. Seperti orang dulu pernah mencoba membuat karya-karya yang luar biasa. Sastra yang mereka tuliskan dengan alif, dengan lam, dengan mim, dengan ya, dengan sin, dengan ta, dengan ha, dan rangkaian huruf hijaiyah itu. Tapi tidak ada yang bisa menyaingi, menandingi, atau bahkan ingin mencoba menyamai Al-Quran. Mustahil dilakukan. Maka kebahagiaan sejati merujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pedoman bahagia dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.